warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Tanggung Terbang. Kali ini saya akan mencoba bagaimana cara memasang TV tanpa menggunakan bracket. Ya pasti murah, meriah, cepat, dan efisien. Ala Sutradara Tanggung Terbang tentunya. Check this out. Cara pertama. Sebelumnya kita siapkan alatnya berupa gunting, martil atau palu, dan paku. Kalau bisa paku yang lebih panjang agar pemasangan lebih sempurna. Langsung saja, di belakang TV pasti ada ventilasi udara untuk mesin-mesin agar TV LED tersebut tidak panas. Nah, di sela-sela lubang itu kita perbesar dengan menggunakan gunting dengan cara masukkan ke lubang ventilasi, kemudian diputar sedikit demi sedikit, jangan langsung, soalnya kotoran yang kita buat untuk mencongkel itu harus kita bersihkan, jangan sampai menumpuk di mesin LED-nya. Setelah lubang sempurna, kita coba kepala paku agar bisa masuk, karena nantinya kepala paku itu akan dimasukkan ke dalam lubang yang kita buat ini. Semakin banyak lubang, maka semakin banyak juga tumpuan yang akan menopang TV LED tersebut. Saya akan mencoba membuat 3 lubang, kiri, kanan, sama tengah, agar lebih stabil. Oh iya, teman-teman kalau punya penggaris dipakai ya, soalnya saya nggak punya penggaris atau meteran. Saya menggunakan sisir ini untuk mengukur lubang-lubang ini agar pas. Nah, tembok pun juga saya ukur seperti ini agar tengah presisi. Saya menggunakan perkiraan, kalau teman-teman punya sebaiknya menggunakan meteran. Inilah hasil pakuan saya. Sebisa mungkin ukurannya harus pas dengan ukuran lubang dari kepala sampai jaraknya. Karena tadi saya menggunakan sisir ini untuk mengukur, saya mengukur kembali agar pas. Kalau teman-teman mau pasang, lebih baik menggunakan paku yang lebih panjang. Semakin panjang semakin baik, karena akan menumpuk lebih banyak. Kalau bisa kedalaman pakuan juga 3 berbanding 5 ya. Jadi setengah lebih harus masuk ke dalam tembok agar lebih stabil, nggak goyang-goyang. Ini hasilnya, mantap kan? Tanpa menggunakan bracket pasti bisa, mantap. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share. Cara kedua. Tahukah ini teman-teman? Pasti teman-teman tahu dong, ini adalah hanger untuk menjemur pakaian. Harganya sangat murah, pasti di rumah punya, walaupun bentuknya beda-beda. Yuk langsung saja diaplikasikan.
Ini adalah bentuk hangernya. Saya sarankan seperti ini karena nanti ulirnya akan dicopot menjadi sebuah kawat yang tebal. Ya, ini cara mencopotnya sangat mudah sekali kan, menggunakan tangan tanpa menggunakan tang. Masukkan kawat hanger ke lubang pojok kiri, ke lubang pojok kanan. Kemudian ulir lagi kawat memanjang.